Oke, tos dulu mas. Oke. Hey, what's up bro? Aduh. Kali ini gue ada pengerjaan. Kali ini kita ada pengerjaan 3 panel warna white tonic. Dan pengerjaannya adalah fender, pintu depan kanan, dan bumper. Bumper ini banyak luka-luka kecilnya, jadi kita blok aja guys. Gak ada yang bisa kita amankan, jadi kita habisin semua. Tapi untuk pintu belakang, lukanya ke fender bawah. Ini yang kita lihat, lukanya tengah, jadi ini bisa kita amankan. Tapi lagi nih guys, ini ada luka. Luka kecil di pinggiran. Kalau kita semprot, dia ini sayang banget ya. Kalau kita semprot, nanti warnanya bisa belang. Dan gua kasih tahu triknya, kita pakai ini guys. Kita tutup dulu, kita semprot pinggirannya aja. Oke mas. Kurang lebihnya seperti ini, dan ini menggunakan stick balik ke dalam, bukan cuman kertas lem ditempel gitu aja ya guys. Kalau ditempel gitu aja dia bakalan nggak garis, tapi kalau di stick balik dia bagus nanti hasilnya. Coba. Dan ini sprayer kita guys, kawan baru gue nih, master juga, jangan salah nih master. Oke, dan ini kita lihat dari dekat. Coba. Hasilnya akan seperti ini kalau kita amankan. Tadi lukanya di sini, dan ini udah kita amankan. Coba bayangkan guys, warna putih mutiara, kalau kita base ke samping sini dikit aja, itu mikirin sambungannya aja udah pusing. Makanya kita stick balik di sini, kita cari aman. Oke lanjut, kita langsung ke master kita aja langsung. Kali ini bukan gue yang ngecat. Kayaknya maaf kacanya gue tutup aja soalnya ada plat nomor. Apaan sih? Gua nggak pakai yang sarung tangan yang anti solpen. Gua ada sarung tangan anti solpen. Yang jadi masalah, gua keringet dari sini nih. Bawa pernah netes ke mobil. Gua nggak biasa, gampang keringetan orangnya. Dalam apa aja, yang lain nggak keringetan, gua banyak keringetnya. Pengalaman nih, gua pernah pernis pas bagian atas. Di bawah ada yang netes. Gua kira kan regannya bocor atau tutupnya kurang kencang. Gua cari-cari, gak ada yang bocor. Gak taunya di sini ada yang netes di tangan gua, nempel di mobil. Waktu itu posisinya gua lagi pernis. Dan terpaksa gua harus pulang. Oke, langsung aja. Tetap
fokus di master kita. Bang, 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 ngomongin orang ya? Hah? Ngomongin orang ya? Biasa. Kalau kerja itu biar semangat sambil ngerumpi. Mau tahu nggak lu? Gua ngomongin apa? Apa? Gua ngomongin lu. Oke, lanjut. Untuk base color kita tutup. Next, kita lanjut ke step berikutnya yaitu wiper. Enak. Lanjut. Yuk. Hoi, ngopi. Enggak ngajak ada. Ayo. Ya, ngatur lagi. Oke, kali ini kita lanjut bikin wipernya. Mas, apa? Mana? Apaan? Lu enggak ngelihat nih. Itu. Apa? Kenapa? Kenapa? Kamera. Coba baca, baca. Mana baca yang enggak ada? Baca apa? Tuh lihat apa lihat. Apa tuh nggak boleh ada kamera. Oh gitu bang. Ntar jadi YouTube lo nggak ada isinya bingung lo. Ayo 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 ntar kamera siapa. Ayo. Tapi yang ini nggak usah, ini udah oh banyak, gitu ya dah rebut udah pulang ya. Gua ngasal pulang ya pulang jangan. Ini kita untuk biar dapat hasil yang halus kita pakai spray gun LPLV Iwata untuk wipernya guys. Lanjut. Hei, ngomong-ngomong haus. Tengon. Duluan dah, lo ikutin lo. Ntar dulu, gue curiga dah. Kenapa? Coba-coba. Ini es batu, coba. Ini es. Pasan baru gue taruh 1 jam, aku udah beku. Oke okay. Gua tahu triknya. Hah? Apa? Cairin dulu. Tunggu setengah jam. Pak, silakan masuk, Pak. Enggak mau. Duluan dah. Udah, gua langsung masuk, Pak. Coba aku dibayar-bayarin. Oke, ini proses mutiaranya. Kurang lebihnya seperti ini aplikasinya. Banyak bisa ya, aku bawa-bawa. Ini proses yang baik, seperti ini. Kurang lebihnya proses seperti ini. Ini master kita guys. Gua malah pengalaman sama dia. Apa? Dan ini proses mutiaranya. Sebenarnya sih bukan mutiara. Ya mutiara, tapi ini mutiaranya pakai siralik. Untuk sharing-sharing juga, untuk mutiara itu, gua berbagi pengalaman aja nih guys. Untuk mutiara itu jangan ditembak basah. Kenapa nggak bisa ditembak basah? Soalnya dia kan cuman cairan bening. Dan kita itu cuma ngasih partikel ke panelnya. Jadi kalau kita tembak basah, bakalan berantakan. Dan hasilnya bisa jadi sampai mottling. Nah, kurang lebih seperti ini. Medium-medium aja. Kita buat dia rata. Jadi nggak usah takut kasar, karena dia itu memang bindernya banyak. Jadi langsung melekat ke panel. Ibarat kita pakai meat put. Di sini kita gunakan 2 lapis. Tadi gua dibisik-bisikin sama kameramen. Ditanya katanya berapa lapis. Kita pakai 2 lapis guys. Bukannya gitu kan, netizen juga butuh kejelasan bang. Iya. Masa kayak hubungan gue sama dia sih gak ada kejelasan kan gitu. Kita pakai 2 lapis di kondisi medium.
tapi mediumnya itu nggak setengah basah, agak basah sedikit mediumnya, tapi nggak basah banget. Soalnya kalau mutiara itu nggak bisa basah banget guys, kalau basah banget dia bakalan berantakan nanti partikelnya. Ini kamera depan bagus ya? Bisa nggak? Ini malah selfie gimana sih ya ampun. Oke, sekarang kita menemukan trouble guys. Kita lihat. Atau dicium, nggak kelihatan. Lurus itu? Ya Allah. Nah, ini ada semacam kayak serabut nempel. Nah, ini kita hilanginnya seperti ini. Kelihatan tuh? Kelihatan tuh? Kelihatan nggak? Itu? Oh iya, kelihatan. Macam kayak serabut. Nah, ini bisa kita ambil. Dan gue jelasin juga. Ini warna ini sulit banget, guys. Sulit banget nih, gue jelasin. Dia punya dasarannya merah, dan kalau mau ngeluarin kuningnya itu di mutiaranya guys, di siraliknya. Jadi lu bayangin aja kalau siralik itu mengeluarkan warna juga, berarti aplikasinya itu kan bakalan sulit. Sama aja lu bikin layar lagi, lu ngasih warna baru, dan itu warna barunya itu daya tutupnya cuma sedikit. Coba bayangin, tingkat modelingnya itu parah banget. Jadi kita itu harus hati-hati bener, harus sabar, nggak bisa buru-buru kalau warna ini. Nah seperti ini yang kita lihat. Ini kalau menurut gue ini dapat segini udah bagus banget, udah cakep. Dapat segini nih. Dan ini pun masih kelihatan sebetulnya, tapi ini tuh emang udah karena warnanya emang susah dapat segini tuh cakep guys, dan itu bisa kita modelingnya mayat kemudian kalau terlalu tebel kita takut modeling. Saling sama benturan pel sama pelnya. Nah itu dia guys, dia dasarannya sama pelnya itu bertabrakan, merah sama kuning. Nah, coba bayangin aja guys, kalau kita bikin warna baru lagi di atasnya, ya harus mengeluarkan warna kuningnya, maka kita huya. Nope. Lanjut. Emang ini bang? Hah? Bang. Apa? Emang netizen ada yang tahu modeling itu apa? Modeling itu kalau bahasa kita modeling ada namanya blorok. Hei. Apaan? Namun. Oh. Banyak tanggungan, banyak cicilan. Bayar dong, orang tinggal bayar. Tanung gue gajian. Sekarang kita mau mernis. Hah? Lanjut. Mernis. Kotor guys dong. Kotor. Kayak orangnya kotor. Coba silakan Pak. Ini pintu apa nih? Pintu
itu ajaib, bapak keluar langsung ke surga. Oh ya Allah. Kita harus mati dulu. Oke. Apalagi? Emang gue bos gitu? Orang kameramen. Seperti yang saya duga, trik yang tadi, dan ini sudah mencair. Bapak jangan masuk ke dalam lagi ya. Ini ada bangku, lihat nih, ada bangku. Duduk sini aja. Iya. Nikmati asik. Depan. Udah hidup, udah hidup. Sekarang kita udah mulai di proses clear food atau permit. Dan gue pakai masker dulu karena gue pengen panjang umur juga, nggak mau bunuh diri. Lanjut. Kamerain arah sana dah. Sana pak, muter pak. Atau mau lewat sana bisa. Ini hasil satu lapis udah mantap sekali. Keren. Edan. Oke. Bang. Oke. Dan ini lapis pertama di proses clear food. Kita tunggu jeda sekitar 5 menit. 5 menit itu batas minimal, guys. Tergantung dari jenis pernisnya. Kita pakai high solid atau pakai yang jenis medium solid. Ini kita pakai yang egg solid. Kita pakai face off atau jeda sekitar 5 menit. Nah, kenapa ini kita pakai proses jeda? Yang pertama sih biar nggak meler. Yang kedua biar nggak bergelombang atau tembem. Bagaimana caranya nanti kita bikin pernis yang gak terlihat
tebal atau bergelombang atau tembem, tapi glossy itu. Jadi kita pakai flash off. Kalau kita langsung bakalan beresiko karena jenis HS ini atau high solid itu dia flow, dia flow time-nya itu panjang. Kita lihat sekarang ngejeruk 5 menit kemudian dia bisa rata, dan itu adalah teknologi. Itu magic, magic. Ya, ini terpeler. Kalau ini basah bener, masih jalan. Dan ada satu lagi nih guys, untuk mengetahui pernis itu udah bisa lanjut ke proses step layer kedua. Selain dari kita pakai waktu 5 menit atau 10 menit, kita bisa coba juga dari kita taruh tangan di pernis. Kalau dia masih jalan seperti ini, berarti dia belum kering. Ditaruh tangan, kalau dia ada yang ikut berarti dia belum bisa naik. Nah ini udah nggak ada serat yang ikut ke tangan, jadi ini udah bisa, dan memang waktunya juga sudah 5 menit nih, bisa lanjut. Ini layarnya mantep, sangat berhati-hati sekali. Beliau, konon katanya beliau pernah berguru di Jerman. Nah, ini salah satu gurunya The Gunman, guys. Mas ini, kalau mau tahu sejarahnya The Gunman, kalian harus ikuti, harus melihat lebih dalam dari sosok beliau ini, guys. Nah, satu lagi, perhatikan kuda-kuda. Untuk teknik ngecat yang baik, bukan cuma sekedar tangan. Tangan konsisten untuk membantu pergerakan lagi. Dilihat juga dari kuda-kuda. Dan kuda-kudanya ini bagus. Soalnya kita nggak mungkin kan berpernis kita sambil melangkah-langkahkan kaki terus, itu nanti tangan kita bakalan goyang-goyang, stabilizernya nggak dapet. Kecuali kita pernis pakai gimbal, pregannya bisa, itu bagus. Emang kira kamera pakai gimbal. Berarti menitannya. Oke, selesai untuk pernis mobilnya, bisa dicium aja langsung, gue mau mindahin mobil dulu. Jangan-jangan, jangan-jangan.